بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح. Kita akan pergi kepada perkara 2.9. 2.9, kedudukan masjid dalam Islam. Nah, jadi kita hari ini alhamdulillah masjid cantik. Masjid luas. Masjid kita semuanya hebat-hebat belaka. Kan? Kalau mari tengok masjid kita ni, seolah-olah Islam telah memerintah atas dunia hari ini. Betul tak? Tapi masuk dalam masjid apa jadi? Kosong. Tak ada manusia. Maka bagaimana kita nak makmurkan masjid yang ada di sini supaya kita mendapat kedudukan yang baik. Firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya saja yang layak memakmurkan. Apa yang memakmurkan? Menghidupkan, menceriakan. Itu makna memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi siapa dia rasa dia nak naik taraf ini, taraf orang beriman, maka biarlah kita menjadi pemakmur masjid. Pemakmur masjid. Jadi kita ada dia dekat masjid. Pagi orang tengok, ada dia. Pergi maghrib, dia ada. Pergi waktu lain pun, dia ada. Itu dia panggil orang makmur ke masjid, menghidupkan masjid. Orang yang ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi daripada golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18. Masjid dan surau. Tengok orang duduk sibuk hari ni. Ini surau ni. Saya kadang-kadang ceramah kena tegur ke AJK masjid. Ustaz tak dalam kuliah tadi 3 kali sebut masjid. Ini surau. Saya kata sama je. Masjid dengan surau tu semua tempat dibina untuk beribadat kepada Allah. Tapi kalau musalla di pejabat mungkin berbeza. Sebab memang bangunan tu bukan untuk solat, bukan untuk masjid. Cuma dipinjamkan. Nah, untuk senang staff dia nak solat, dia buat ambil satu bilik buat surau. Boleh jadi tahun depan jadi store. Itu lain. Tapi surau dengan masjid, pada perkiraan pandangan yang saya teliti, tak ada beza. Tidak jadi masalah. Masjid dan surau menjadi pusat perhimpunan yang menyatupadu umat Islam, sama ada untuk mengerjakan ibadat atau untuk menampung, menimba ilmu dan menerima nasihat pengajaran demi kebaikan dan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Ini kerja dipanggil fungsi masjid. Sebab itulah usaha yang mula-mula dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berhijrah ke Madinah Al Munawwarah ialah mendirikan masjid. Nabi kita sampai di Quba, dia bina masjid Quba. Sampai di masjid di Madinah, dia bina masjid Nabi, Masjid Nabawi Syarif. Rumah dia pun lepas tu baru bina. Jadi Nabi kita ni mula dengan masjid. Dan sebab itulah juga baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya mendirikan masjid dan surau di mana sahaja mereka berkampung. Dan patut dia tulis dalam kitab ni, mendiri dan membersihkan. Sebab dalam hadis tu begitu. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis yang ke-168. 168. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunazzafa wa tutayyab.
Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya mendirikan masjid dan surau di tempat-tempat perkampungan. Macam kita gini, tak ada lagi kampung, tapi kita ada taman perumahan. Jadi di setiap taman kena ada masjid ataupun ada surau, mesti kena ada. Dan supaya masjid-masjid itu dan sentiasa dibersihkan dan diharumkan. Nah, ini yang kedua ni. Kalau setakat bina masjid patut biar gitu je. Lah. Masjid bersihkan dan makmurkan dia. Makmurnya apa? Dengan solat. Dengan majlis ilmu, dengan segala aktiviti-aktiviti yang dibenarkan oleh syarak. Kita buat di masjid kita ni. Ha, barulah meriah orang pergi. Tapi kadang-kadang orang salah guna masjid pula. Buat benda-benda yang tidak diluluskan oleh syarak di masjid, itu juga satu perkara yang perlu diambil, ambil kira. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, kata di Muhaqqiq, sanadnya sahih. Dalam hadis yang berikut diterangkan balasan baik yang akan didapati oleh orang-orang yang mendermakan hartanya untuk membina masjid. Ha, tanda ni. Hadis 169. An Utsman radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid, penulis kitab ni masih lagi letak kurang, atau surau, maknanya tak ada beza lah dua tu. Nah, saya setuju dengan dia. Masjid atau surau, secara ikhlas kerana Allah Ta'ala, nasyai Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Nak tak nak kita rumah dalam syurga? Tak nak? Ah, buat masjid. Uy, dia kata banyaknya duit. Tak dapat buat satu. Ada dalam hadis lain Nabi kata, walau kamafhas qata, walaupun sebesar sarang burung. Artinya masjid ni juta. Kalau tanya sekaki berapa? AJK kata RM100. Sekaki boleh besar sarang burung? Boleh. Beli sekaki. Boleh. Allahu akbar. Baru ni saya pergi melawat ke the Kemboja. Jadi alhamdulillah, masjid-masjid yang ada di sana, dia tidak ada pejabat agama, dia tidak ada pusat zakat, dia tak ada. Yang dia adanya, kita yang bantu. Saya pergi melawat masjid-masjid, cantik masjid ni. Nama Masjid Ar-Rafi'ah. Kata apa benda, siapa di Rafi'ah ni? Dia kata seorang dermawan daripada Malaysia, bina satu masjid. Murah ya, masjid cantik. Dalam tu dengan bentuk kayu, tapi dia punya harga $60,000. Ya. Murah. Siapa-siapa nak bina masjid, murah, pergi sana. Kalau nak cari yang mahal sikit, kita buat di Malaysia. Banyak lagi pahala. Sama ya. Yang penting ada orang solat. Nah, alhamdulillah. Tengok. Nabi suruh bina. Siapa yang nak rumah dalam syurga, banyak bina masjid. Hadis ni sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau tak mampu sebuah masjid, walaupun mafhasi kota sebesar sarang burung, buat juga. Dalam hadis yang berikut diterangkan pula kelebihan orang yang rajin pergi ke masjid atau ke surau. An Abi Sa'id Al-Khudri ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumur rajula yata'ahadu al-masjid fashhadu lahu bil iman fa inna Allah yaqul innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Nabi kita bersabda, apabila kamu melihat seorang rajin pergi ke masjid atau ke surau, makanlah kamu menjadi saksi bahawa ia telah orang seorang yang beriman. Kita nak tahu orang beriman, tengok dia pergi masjid ke tak. Jadi hak tak pergi masjid tu apa dia? Berat sikit ayat tu tak? Dia panggil mafhum mukhalafah tu agak berat. Maknanya nak tengok orang beriman, orang pergi masjid. Hak tak pergi masjid, jangan duk jatuh hukum lah. Kita kena muhasabah lah. Ayah aku ni berat ni. Kerana Allah berfirman, hanya orang yang layak memakmurkan, menghidupkan rumah Allah Ta'ala itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Jadi ayat ni kata orang beriman je orang pergi masjid. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat Imam Ahmad, tulis itu. Hadis ni riwayat Tirmizi, riwayat Imam Ahmad, kata di Syekh Arnaud dalam Muhaqqiq Musnad mengatakan isnaduhu dhaif, sanad dia lemah.
Ada juga muhakkik lain mengatakan di kumpul-kumpul hadis ini mungkin dia naik pada darjah hasan. Tapi masyhurnya hadis itu lemah dari sudut sanad, tapi banyak lagi hadis lain yang menyokong. Di antaranya hadis yang menyebut tentang basyiril masyaina fi dhulam ila al masajid. Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap, subuh, isya, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Besar ke tidak pahala kita? Nak ke tidak cahaya? Nak. Di akhirat esok kita dalam keadaan gelap, jangan main-main. Dan hadis yang diterangkan dalam hadis lain yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Allahu akbar. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Maksudnya, siapa yang bersuci di rumahnya, mana kita ambil wuduk di rumah, siap-siap nak turun rumah, wuduk, kemudian ia pergi ke salah sebuah rumah daripada rumah Allah, ke masjid atau ke surau, untuk mengerjakan salah satu daripada fardu-fardu solat yang telah diwajibkan oleh Allah. Nasaya menjadilah tiap-tiap langkahnya dalam perjalanan itu, yang satu menghapuskan dosa dan yang satu lagi meninggikan darjatnya. Langkah kita satu hapus dosa, satu lagi angkat darjat. Oi, dia kata saya tak langkah ustaz naik kereta. Oh, satu pusingan. Sekali pusing naik, satu pusing jatuh. Samalah, itu ibarat. Maknanya setiap langkah yang kita pergi itu boleh mengangkat darjat dan menghapuskan kesalahan kita. Subhanallah. Diterangkan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Ah, ini menarik ni. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih besar pahalanya dalam mengerjakan salat ialah yang lebih jauh serta yang lebih jauh lagi perjalanannya ke masjid. Ni kita duduk ni, kenapa tak pergi solat masjid? Rumah saya jauh. Tak apalah rumah jauh, tapi depan tangga awak berapa kereta ada? Berapa kereta? 5 kereta ada. Kereta hok naik lagi, kereta hok simpan lagi, kereta antik lagi, tapi tak sampai juga ke masjid. Ini yang lemahnya. Lemah tak lemah kita? Sebab tu lah satu cerita orang tua tu, Al-As'amullah Al-Asiri. Tengok cerita dia, 65 tahun dia merangkak berjalan dengan tangan dengan lutut ke masjid. 65 tahun solat berjamaah di masjid. Kita 5-6 buah kereta depan tangga, tak sampai juga ke masjid. Kenapa? Muhasabahlah kita. Muhasabah. Macam mana ni ya Rabbi aku? Kereta lagi ada, motosikal lagi ada. Motosikal pula bukan motosikal orang kecil-kecil tu. Orang Kelantan kata Honda sama. Tahu Honda sama? Dulu kan Honda Cup 50 tu. Dia sama ni bahasa Kelantan 50 sen. Mana Honda sama dia panggil. Bukan bagi Honda sama. Kau 500 cc naik pun begini. Tak sampai juga ke masjid. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah kita. Di mana silap? Itu. Satu ceramah saya ni, ceramah pagi itu sebenarnya, bila saya pergi 3 surau tutup nak solat subuh. Pergi tutup, pergi tutup. Akhir sekali jumpa yang akhir. Tapi orang tepi itu ramai. Ramai. Duk tengok situ tengok ni. Maka timbullah satu video yang saya buat, tajuk dia jangan jadi lembu kenyang. Lembu kenyang ni kalau kita horn dia, dia bangun tak? Tak lari. Kita kena pusing kereta lari kat dia. Jadi orang yang jadi dia bertarah, minta maaf lah, agak kasar sikit bahasa. Saya kata orang yang dah bertarah lembu kenyang, duduk tepi masjid tu, azan sebelah tak bangun, duduk ngak-ngak situ. Nah, ini tarah lembu kenyang. Ada juga orang marah, dia kata ustaz apa ayat kasar gini. Itu ayat aku waktu itu. Kalau ayat Allah Ta'ala, Tuhan kata apa? Ada di kalangan manusia ni lebih sesak daripada binatang. Banhum adal. Tengok. Sekali-sekali dia kena juga. Sikit-sikit. Allahu Akbar. Tengok. Jadi, jangan bimbang.
Kalau nak beli rumah, cari yang jauh daripada masjid. Ada orang bila nak beli rumah, dia pergi cek mana tapak surau. Mau letih pemaju cari plan dia. Oh, sini. Oh, dia saya nak ni depan surau. Bila dia depan surau, orang dia baca Quran lah, orang kuliah, bising pula dia pergi report polis. Masalah. Bila orang tanya, awak dulu beli, tahu dah surau kat sini beli apa? Ah, tunggu pencin. Dia ada cadangan juga. Perancangan dia 60 tahun lagi. Umur 60 baru nak pergi masjid. Sekarang ni sibuk-sibukkan ke tempat-tempat lain. Jadi waktu tu tak larat nak naik kereta dah jauh, ah, jalan kaki dekat. Subhanallah, jadi macam-macam perangai manusia. Patut kita gembira rumah kita tepi masjid, sebab rahmat Allah SWT sentiasa turun. Kita dapat juga tempiah bagi rumah kita ni. Masalah buat beli rumah dekat masjid untuk pencin, tak tahu hidup mati lagi lepas tu kan. Allahu Akbar. Itu kelebihan membina masjid dan kelebihan berjalan ke masjid. Doa, ah, ini tanda ni, cantik ni doa ni. Doa semasa keluar dari rumah dalam perjalanan ke masjid atau ke mana-mana. Kita keluar daripada rumah nak pergi, nak pergi mana sajalah, tak kira ke mana saja kita nak pergi, kita baca doa ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, yani idza kharaja min baitihi, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Tanda baik. Daripada Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berdoa apabila ia keluar daripada rumahnya dengan menyebut, tanda setakat tu ya bacaan. Kalau kita nak ambil yang atas tu, yang ada baris tu, tanda bismillah ikut, tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ingat dah? Alhamdulillah. Baca ke tak? Itu dia masalah dia. Dia dua tu yang masalah. Oh, doa ni saya hafal lama dah ustaz. Bacanya ada lagi. Ini masalah kita ni, bukan tak tahu doa, bukan tak pandai nak berzikir, tapi tak ingat nak berzikir. Itu satu problem juga. Jadi kita hari ni jaga jadi manusia mudah lupa. Manusia yang ingat. Ingat, apa kalau kita baca doa ni, apa kita dapat? Berkata malaikat kepadanya, engkau beroleh pertolongan untuk menjalankan hajat, menjayakan hajatmu. Kufita wa wuqita, dan engkau telah terselamat daripada bahaya atau angkara musuh. Wa tanha anhu syaitan, dan selain dari itu, sabda Nabi sallallahu alaihi lagi, syaitan menjauhkan diri daripadanya. Rupanya kalau kita kena ganggu ke syaitan ni, bukan sebab lain, sebab terlupa nak baca doa masa keluar rumah. Baca doa bismillah. Sambung. Tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ingat dah. Ingat. Balik ni foto stek besar kan. Tak letak dekat pintu rumah. Ni dak ni dekat pintu rumah tulis benda besar-besar. Gambar-gambar. Jadi gambar tu yang jadi masalah kita ni. Dak dekat nak pintu rumah tulis gambar kereta besar lah, gambar apa. Jadi keluar tu duk mikir nak cari kereta tu. Kau dia balik gelak tak sempat nak solat ni. Kita tak benda-benda yang berfaedah untuk memperingatkan kita. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Tirmizi, sanadnya sahih. Doa yang mulia ini digalakkan membacanya apabila kita melangkah keluar daripada rumah, sama ada untuk pergi ke masjid dan surau, mengerjakan amal ibadat, atau untuk pergi ke mana-mana sahaja menjalankan tugas mencari rezeki. Yang pentingnya doa keluar rumah lah, senang. Nak pergi mana-mana pun, itulah doanya. Doa ini pendek tetapi padat isinya, supaya mudah dihafaz dan diamalkan sepanjang hayat di kandung badan. Sebagai seorang Islam yang sempurna imannya, yang sentiasa mengingati Allah dalam segala keadaan dan sentiasa berserah diri bulat-bulat kepada Allah sesudah berusaha dan berikhtiar, dan juga yang sentiasa mengenal diri sendiri sebagai makhluk yang lemah, kerana Allah jualah yang maha berkuasa, yang diharapkan pertolongannya untuk mencapai kejayaan dan diharapkan perlindungannya daripada segala bahaya. Cantik tidak? Bila kita tawakal, kita serah kita ni kepada Allah, Allah jaga kita. Tapi kalau kita serah ke security guard, guard tidur tak tidur? Tidur.
Nah, kena juga kita. Berkat doa ini itu serta keyakinan yang demikian akan berhasillah apa yang dipohonkannya. Hakikat ini diakui oleh malaikat yang menjadi pengiringnya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis 173 tadi. Alhamdulillah. Itu umum tanda doa keluar rumah. Tak kira nak pergi ke mana-mana. Kecuali nak pergi ke disco atau sebaca. Malaikat sumpah kita, muni celaka tu. Baca doa nak pergi ke disco tak? Ha, macam hari ni jangan. Kalau ada majlis besar-besaran, pesta-pesta besar-besaran, yang menjadi mangsa dia imam. Imam dengan sokok azhar dia pergi baca doa begini. Belum imam turun lagi pentas, imam pak dah. Oh, nyanyi betul. Dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Imam Muslim, ha, ini tanda. Ini doa pergi ke masjid. Zikir, doa waktu nak ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya untuk pergi mengerjakan solat di masjid dengan membaca doa berikut. Ikut semua. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ah, cantik ni. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah nur, cahaya dalam hatiku. Jadi kita minta cahaya dalam hati kita, cahaya iman. Cahaya iman. Tengok nota 12 kata nur, cahaya, hidayah, petunjuk, supaya keyakinan, tutur kata, amalku sentiasa berdasarkan ajaran Islam. Ah, cantik. Dan nur pada lidahku, dan jadikanlah juga nur pada pendengaranku, nur pada penglihatanku, jadikanlah juga nur pada belakangku, pada hadapanku, dan jadikanlah nur juga daripada sebelah atasku dan nur daripada sebelah bawahku. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku nur yang menerangi seluruh hidupku. Allahu Akbar. Jadi doa ni semuanya kita minta nur, minta cahaya. Habislah kita. Doa memberi salam dan berdoa ketika melangkah masuk masjid. Ha, dah sampai masjid, kita nak baca apa pula? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qaal, "Iza dakhalta al-masjid faqul assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Nah, jadi ini kata-kata Ibnu Abbas, bukan daripada Nabi. Apabila engkau masuk masjid, beri salam. Kita kata assalamualaikum kalau ada orang. Kalau tak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam ke atas kita dan semua orang-orang yang soleh, kita bagi salam belaka. Ha, tapi ada hadis di bawah ni lebih lebih jelaslah. An Abi Humaid radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ah, ini jelas hadis sahih ni riwayat Abu Daud dan lainnya. Daripada Abu Humaid katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang kamu masuk masjid, hendaklah dia berselawat." Nak masuk masjid, kita mula dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan beri salam. Beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni tak sebut salam, sebut apa, maaf,
falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata Allahumma salli ala, Allahumma salli wa sallim. Jamak di antara dua, salat dengan salam. Allahumma salli wa sallim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudianlah dia berdoa. Doa itu mudah ringkan. Kata Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dan apabila ia keluar, hendaklah dia selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ingat kan? Yang tak ingat tapi selalu tengok kat pintu masjid. Ada juga lagu tu. Mana tak baca lagi lah tu. Dekat pintu masjid ya ada. Kita belum baca lagi. Letih kita macam ni. Menurut hadis ni riwayat Abu Daud, sanadnya sahih. Menurut huraian ulama, kita disuruh memohon rahmat semasa masuk ke masjid dengan harapan semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Dia panggil masjid ini, dia panggil pasar rahmat, suqur rahmah. Pasal itu kita nak masuk, minta rahmat. Dan kita disuruh minta fadlik, awana fadlika, pemberian rezeki yang berkat semasa keluar dari masjid untuk kebaikan kita dalam alam kehidupan ini sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana Tuhan sebut dalam Quran, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai salat, bertebaralah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati daripada fadlillah, limpah kurnia Allah. Serta ingatlah banyak-banyak akan Allah Ta'ala dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi ingat, baca rahmat, masuk rahmat, keluar limpah kurnia, fadli. Dalam hadis ini, hari ini saya tengok masalah juga doa-doa masuk masjid ni. Kadang-kadang kita kena diganggu oleh telefon kita ni. Keluar tak sempat nak doa dah, sebab orang call, kita pun keluar cepat-cepat. Saya rasa macam satu kehairanan lah, hairan juga. Sebab handphone ni, dia rakam nombor orang tu. Rakam tak? Dia rakam. Kenapa mesti jawab dalam masjid? Kenapa mesti jawab? Kalau orang call, jawab lalu. Tengah duduk kuliah tu jawab lagi. Bangun, keluar cepat-cepat daripada masjid. Sedangkan nombor dia ada kat situ. Habis kuliah nanti, panggil balik. Allah, dia kata kalau kita panggil balik, kena bayar. Berapa sen yang kena bayarnya. Janganlah bakhil sangat kita ni dalam bak kira sangat. Ini masalah. Masalahnya tak nak bayar. Kenapa bakhil sangat? Baik. Hadis yang berikutnya. An Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid qal bismillah. Ini lebih lengkap tadi. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja qal bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzambi waftah li kal dzunubi. Kena ada waw tambah. Allahumma ighfir li dzunubi. Dia tak jadi dzunubi gitu. Kitab ni salah cetak. Kitab yang naskah Jawi tu salah. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab fadlik. Hadis riwayat Imam Muhammad dan lainnya, kata sanadnya sahih li ghairihi. Daripada Fatimah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke masjid, Nabi akan baca bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi dalam riwayat ini tak ada wassalatu. Dia ada wassalamu ala Rasulillah selalu. Ada wassalamu ala Rasulillah. Nah, dia tengok dalam notakan kita, wassalatu telah sabit dalam sebuah riwayat yang lain. Mengikut Nailul Auta kata, ada riwayat lain, as-salah. Jadi kita campur dua. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Apabila baginda keluar, bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Menariklah. Jadi bacaan-bacaan ini semua ada dalam buku yang telah kita bagikan dulu, iaitulah kitab Perisai Muslim. Tamaklah kita doa masuk masjid dan keluar masjid.
kita pergi pula kepada sunat tahiyatul masjid. Nah, jadi sunnah ini di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Setelah masuk ke masjid, sunat mengerjakan solat 2 rakaat sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 177 An Abi Qatadah As-Salami radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Ah, tanda. Ada daripada Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu masuk ke masjid, hendaklah ia mengerjakan solat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini arahan. Arahan falyarka, hendaklah dia solat. Kita hari ni main-main ya masuk masjid. Masuk masjid tak solat. Bahkan hok nak pergi dengar kuliah pun tak solat juga. Kalau orang pergi kahwin, berapa orang solat? Cuba ikut rombongan yang akad nikah di masjid. Berapa orang yang solat tahiyatul masjid? Sekali dengan imam. Marah imam belakang. Sekali dengan imam tak solat. Dan imam mari lambat, tengok-tengok orang penuh dalam masjid. Oh, bawa beg begini, lari masuk masjid. Ma, duduk. Mana mana pengantin? Oh, selalu dia. Dia lambat. Nah. Allahu Akbar. Saya kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita hari ini. Sunnah ini di antara sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh ramai oleh orang Islam. Mari 100 orang mari rombongan pengantin, seorang masuk masjid tak salat, ada berlaku. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok, benda simple ya, salat. Apa yang jadi masalah? Tapi kenapa kita tinggalkan benda ini? Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam huraiannya bahawa baginda bermaksud, baginda bersabda maksud, apabila kamu masuk masjid, maka berikanlah hak masjid itu. Hak masjid. Sahabat bertanya, apa dia hak masjid itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak itu ialah 2 rakaat kamu sebelum duduk. 2 rakaat sebelum duduk. Tahiyah di sini artinya penghormatan. Tahiyatul masjid maksudnya sembahyang yang dikerjakan secara khusus semasa tiba di masjid, hukumnya adalah sunat. Menurut huraian ulama rahimahumullah, masuk ke masjid dengan tidak berwuduk hukumnya makruh. Tetapi jika masuk kerana suatu urusan, hendaklah ia membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kerana kalimah-kalimah yang mulia itu menyamai fadilatnya dengan fadilat 2 rakaat sembahyang sunat, dan juga kerana kalimah yang mulia itu termasuk dalam kumpulan al-baqiyatus salihat, yakni amal-amal saleh yang berkekalan pahalanya selama-lamanya. Dan kalimah-kalimah mulia itu ialah juga tasbih atau amal sembahyang segala jenis hayawan dan ada benda-benda yang tidak bernyawa, jamadat. Kita mengatakan ini pandangan para ulama, kita menghormati. Tetapi solat itu sendiri yang disuruh. Sebab waktu Nabi sedang berkhutbah, masuk seorang sahabat duduk. Nabi suruh bangun. Nabi salat suruh bangun, soli. Solat 2 rakaat ringkas. Maksudnya jangan panjang-panjang. Jadi kalau Nabi berkhutbah, ya sepatutnya menjadi satu kewajipan untuk didengari. Nabi suruh lagi sahabat yang duduk tadi, kum. Nabi suruh bangun. Saya kalau tak singkat anak, nama sahabat ini Sulit Al-Ghatafani. Nabi suruh bangun. Jadi kalau lah kita hari ini ustaz mengajar, tak boleh solat sunat sebab dia sedang mengajar, kita kata Nabi sedang berkhutbah, Nabi suruh sahabat yang duduk tadi bangun. Jadi, tolonglah hidupkan sunnah yang ditinggalkan ini sebagai satu penghormatan kepada masjid. Dan kita kena ingat siapa dia solat. Contohnya kita dalam rombongan ni tak ada orang solat, kita seorang solat, dan kita ajak orang lain, eh solat dulu ni, ni masjid ni, tahiyatul masjid ni. Nah, jadi kita telah menghidupkan man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini, kita dapat pahala yang begitu besar. Berdakwah. Mungkin masalahnya ambil wuduk pula, hilang pula mekap kita ni, jadi lagi situ
Ada taklimat awal-awal. Oleh karena kita nak ambil akad apa ni, akad nikah di masjid, semua rombongan diminta berwuduk dulu. Yang tak boleh solat tu. Baik, terus-terusnya menjaga kehormatan masjid. Masjid dan surau ialah tempat yang suci dan mulia, yang diberi penghormatan dan menamakan Baitullah. Nama dia pun Baitullah, rumah Allah orang panggil masjid ni. Sebab kemuliaan dia disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu disuruh memakmurkannya dengan perkara-perkara yang baik dan menjauhkannya daripada perkara yang buruk. Di antara perkara baik itu ialah, selain daripada menjaga kebersihan supaya sidang jamaah dapat menjalankan amal dalam suasana yang bersih, suci, juga kita disuruh berhias dengan memakai pakaian yang indah ketika nak ke masjid. Jadi pakaian yang cantik lah, jangan duduk, bukan mana berhias tu sampai baju apa ni kelip-kelip nak pakai. Dah, pakai baju biasa lah. Jangan beza kita nak pergi pasar pagi tu dengan nak pergi masjid. Beza, terutama pada hari Jumaat dan hari raya, dan juga memakai bangun-bangun yang semerbak harum bagi kaum lelaki. Tulis itu, bagi kaum laki-laki. Orang perempuan tidak disunatkan, tidak dibenarkan pakai wangian yang boleh dicium bau oleh orang laki-laki yang bukan suami dia. Amalan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Maaf, orang perempuan boleh pakai, tapi sama-sama dia masuk dalam masjid, perih sikit, boleh lah. Nak keluar basuh balik. Amalan ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali ke tempat ibadat. Jadi pakaian cantik comel. Jubah-jubah hak beli ni tidak ni. Pergi Mekah beli jubah banyak-banyak, balik tak pernah pakai pun. Ya, dia pakai baju pagoda juga pergi masjid. Siapa orang panggil pocik pagoda dengan dia. Ingat ke Cina rupanya dak baju dia tu. Allahu akbar. Ayat ini surah Al-A'raf ayat 31. Ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bermaksud, pakailah pakaian yang baik serta berhiaskanlah, asalkan jangan kerana bermegah-megah dan menyombong, dan janganlah pula melampau-lampau kerana Allah Ta'ala suka melihat kesan nikmat-nikmatnya kepada hamba-Nya. Jadi innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi. Tuhan suka tengok bila dia beri nikmat kepada kita, biar kita tunjukkan nikmat itu. Bukan nak megah, tapi itulah tanda nikmat. Kita ada duit, tapi kenapa pergi pakai baju cari? Hadis Ibnu Majah dengan An-Nasa'i. Sebaliknya kaum perempuan, apabila hendak ke masjid atau surau, hendaklah memakai pakaian yang sederhana saja dan dilarang memakai bau-bauan. Alhamdulillah dalam kitab ni ada tanda situ. Orang perempuan tak boleh. Oh, saya nak pakai juga ni, takut bau busuk. Pakailah pakaian yang pakai bauan yang tidak pergi jauh dia punya bau. Pakai minyak yang biasalah. Macam bau yang tak bau ketiak tu, apa dia panggil? Apa nama? Itu kena pakai tu. Orang lama hangit betul dah ustaz kata tak boleh pakai wangian. Kita tak suruh bawa. Tidak, bukan sebalik. Bila tak boleh pakai wangian tu, maksudnya wangian yang semerbak yang pergi kepada orang lelaki. Wangian sama-sama dia, tak apa, boleh pakai. Orang perempuan pun nak juga bau harum kan. Kalau untuk suami tu memang kena pakai, duduk pintu tu bau dah. Baik. Kalau masuk tak buka lampu, dia tahu bini dia duduk kat mana. Biasa apa begitu sekali. Beli hak molek-molek kat minyak. Itu ni wangi ni. Ni beli hak suami duduk dekat pun jadi asma kawan tu. Nanya. Hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima' Allahi masajid Allah wa la yakhrujna tafilatin ghaira mutatayyibatin. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud, sanadnya hasan ataupun isnaduhu sahih. Daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu melarang perempuan-perempuan hamba Allah pergi ke masjid Allah. Ingat, hadis ini memberi ruang kepada orang perempuan boleh pergi ke masjid. Ada satu kumpulan saya jumpa puak-puak masjid bagi tahu, ustaz tolong motivasi sikit dia tu. Orang sini ni tak ada orang perempuan dia pergi masjid. Tak ada orang perempuan pergi masjid sebab dia baca hadis yang berikutnya.
Saya kata mana boleh. Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid. Mu jangan larang hamba perempuan Allah Ta'ala lagi masjid. Tak boleh larang. Cuma kita kena beri panduan. Jangan pergi dengan berhias, jangan pergi dengan bau-bauan tadi. Pergilah. Dia pun nak solat berjamaah juga, nak 27 pahala juga. Apa tambah lagi di bulan Ramadan. Kan? Kalau solat di rumah mungkin agak sukarlah, banyak gangguan. Di masjid lebih tenang sebab semua orang solat belaka. Allahu akbar. Dan hendaklah mereka keluar daripada rumahnya dengan memakai pakaian yang sederhana dan tidak pula memakai bau-bauan. Maksud tadi bau-bauan yang semerbak tadilah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, sanadnya hasan ataupun sahih. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'ana al-isya' al-akhirah. Artinya Rasulullah bersabda, mana-mana perempuan yang mengenakan benda-benda yang harum, dia dah pakai wangian, perfume dia tu semerbak, maka janganlah ia hadir bersama-sama kami untuk solat berjamaah, mengerjakan solat isyak. Sebab waktu isyak ni dah malam, jadi kalau nak keluar balik tu duduk bau wangi ni membahayakan. Jadi waktu lain pun ada hadis lain melarang. Hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi tanda sini, tulis itu tanda peraturan wanita memakai wangian. Jadi saya kata wangian yang tidak semerbak tak boleh bau pada orang, kerana hadis ini larang. Ada lagi hadis lain larang. Nabi kata ayyuma imra'atin ista'tarat, mana-mana orang perempuan yang pakai wangian kemudian dia keluar sehingga wangian itu dihidu bau oleh laki-laki yang bukan mahram, fahiya zaniyatun, maka orang ini dianggap sebagai zaniyah. Zaniyah ni tak baiklah, perempuan yang tak baik, perempuan pelacur, wal iyaz billah. Itu hadis larangan-larangan. Jadi kita campur semua hadis-hadis tadi menunjukkan bahawa bukan larangan mutlak, larangan apabila di hadapan laki-laki yang ajnabi. Itu saja. Dan wangian yang boleh bau pada orang. Ada pewangi yang bau kat body dia saja, tubuh saja, tak nak hilangkan bau ketiak dia tu, itu memang kena pakai. Nah. Ini bab lain pula. Mana lebih baik, perempuan solat di rumah ke solat di masjid? Ini soalan yang banyak hari ni, terutama sekali bulan Ramadan. Dalam pada itu, solat perempuan di rumah masing-masing lebih afdal daripada sembahyang di masjid dan di surau. Kita kata lebih afdal, tapi tidak dilarang. Nak pergi masjid boleh, tapi afdal kalau dia solat di rumah dia. Solat di rumah itu lebih afdal. Ini dapat difaham daripada hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani bahawa semasa menjawab pertanyaan Ummu Humaid, baginda bagi bersabda, wasalatuki fi hujratiki khairul laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Sebagai seorang perempuan, maka solat kamu dalam bilikmu, dalam rumahmu di bilik, lebih baik daripada sembahyang di masjid kampung kamu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, kata di muhaqqiq, sanadnya hasan. Sanad dia hasan. Di antara, jadi saya huraikan sikit di sinilah supaya tak payah tanya dah. Kita mengatakan bagaimana kita nak imbas. Tengok dalam hadis ini memang galakkan orang perempuan solat di rumah. Tetapi setelah dibuat perimbangan, terutama sekali di musim-musim khairat macam ni, adakah orang perempuan solat terawih di rumah seorang dia saja? Jadi kalau kita kata orang perempuan ini sudah berumur, kalau dia pergi masjid pun tidak dikacau oleh orang dah, maka dan solat di rumah pula dapat pahala satu je, dan dia pun bukan jenis duduk di rumah, pasar pagi pun dia pergi, pasar malam ada juga, outstation pergi juga, bahkan perempuan ni bukan sekat outstation, dia panggil offshore, terbang tengah laut lagi. Jadi orang lagu ni kita nak kata solat di rumah lah baik, masjid tak baik, ini tidak seimbang dari sudut kira-kira. Tapi kalau memang seorang perempuan yang tak keluar rumah, hijmah, hijab penuh dia, tak bercampur dengan orang laki-laki, tak apa, kita mengatakan dia duduk menjaga diri dia di rumah itu lebih afdal daripada pergi bercampur dengan orang di masjid. Tengok kategori orang lah pula dalam bab solat, jangan pergi masjid, tak boleh.
solat di rumah. Tapi jalan dia terbang seorang-seorang sampai tengah laut, kita tak kata apa pula. Ini dipanggil tidak seimbang di dalam perbincangan. Karena itu saya kata hadis ini kita tengok dalam konteksnya dan dalam konteks, dalam maksud dia, kita mengatakan orang perempuan kalau solat di rumah dia, dia memang dia pun jenis keluar rumah sentiasa dengan kerja-kerjanya, dengan realiti semasa hari ini. Saya mengatakan dan lebih baik dia solat di masjid, kerana di masjid banyak lagi aktiviti lain, boleh dengar tazkirah, boleh salatul jamaah. Nabi kita pun larang daripada kita halang orang perempuan pergi ke masjid. Jadi pergi di masjid lah lebih maslahahnya, lebih baik untuk orang perempuan tersebut. Kecuali dia solat di rumah dia lebih khusyuk daripada solat di masjid. Imam di masjid ni giyah 5 giyah 6 naik punya laju bismillah tu waladhani selalu dah, maknanya laju bacaan. Solat di rumah kita khusyuk, kita boleh baca dengan tenang, baik solat di rumah. Baik, di antara perkara yang dilarang melakukannya di masjid bagi laki-laki dan perempuan ialah yang pertama, menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan sidang jamaah disebabkan memakan jenis-jenis ulam yang kurang elok baunya. Allahu Akbar. Dah tahu dah nak pergi solat tarawih di masjid, giduk makan buka puasa dengan petai, buat apa? Makan durian ke? Allahu Akbar, makan durian satu masjid. Masjid pula aircon hari ni. Sekali dia keluar, dia punya sekali kena keluar, dia pun sedawa tu. Satu masjid, pening. Jangan. Jangan. Jangan dimakan. Sebab tu saya tengok, perempuan ni kena pandai buat menu, makan, buka puasa. Jangan ada kari, jangan ada tumis-tumis yang memang sekali kita sedawa tu pening orang. Buat jenis-jenis sup yang simple-simple je. Makan apa benda yang kalau kita sedawa pun tak mengganggu orang lain. Ini larangan masjid. Nabi kita larang daripada orang makan bawang pergi ke masjid. Tapi jangan pula, kenapa tak pergi masjid? Makan bawang. Dia siapa suruh makan ya? Tunggu balik nantilah makan. Jangan cari alasan. Nah. Yang kedua, menimbulkan suasana bising. Sama ada untuk mencari benda yang hilang, atau semasa bercakap dengan orang lain, atau menyaringkan suara semasa duduk membaca Al-Quran dan berzikir, kerana perbuatan demikian mengganggu ketenteraman orang yang sedang solat. Baca Quran suara kuat orang nak solat, itu dilarang. Kerana itulah saya tengok sebahagian daripada masalah kita di tempat kita ini, apabila imam lepas solat dia tak berpaling ke belakang, sedangkan dalam sunnahnya lepas bagi salam assalamualaikum Allah, imam kena pusing tengok makmum belakang. Bila tak berpaling, dia ingat tak ada orang ke belakang. Pasal tu dia zikir lepas solat tu kuat. Mungkin 3-4 sah belakang orang masbuk. Bila kita masbuk, orang zikir kuat, terganggu tak ganggu solat kita? Itu masalah. Jadi zikirlah yang perlahan, secara sekadar kita boleh dengar, makmum boleh dengar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup, orang boleh dengar. Tapi kalau tukar giyah 5, di belakang kita 3-4 sah lagi orang masbuk, ini masalah. Sama juga dengan isu-isu yang lain. Jadi, tengoklah dalam kitab kita kata baca Quran kuat tak boleh. Oh, saya nak tadarus ustaz bulan Ramadan ni. Apa pergi duduk ujung masjid tu. Kalau masjid negara, masjid negara ni duduk ujung sekali tak ada siapa dengar pun. Kau agak pun tak dengar. Antum pun duduk kalau rumah kita sendiri tak apa, kita nak kuat. Tapi ingat ada jiran sebelah kau. Kalau ada, cari bilik yang jauh daripada orang. Saya baca Quran ni. Tak kira lah baca apa, yang penting tak boleh ganggu orang lain. Sebab masjid tu hak bersama. Hak bersama. Yang ketiga, dilarang juga berjual beli di masjid. Ini masalah kita hari ni. Ada setengah-setengah apa ni penceramah ni siap lagi 5 minit awal berhenti sebab nak iklan barang-barang ceramah dalam masjid. Kita kata ustaz, kalau nak berniaga buka pasar. Mengambil peluang daripada ceramah yang saya jemput dia ceramah tu, masjid bayar minyak siap dah. Adalah bayar minyak ngetul tu. Tapi kenapa pergi duk berniaga juga? Nak berniaga boleh, buka tapak kat luar, berniaga jelah. Dalam masjid bukan. Anal masjid dalam tubna lihaza. Masjid tidak dibina untuk perniagaan. Jangan. Sampai pada hadis orang pergi cari barang hilang dalam masjid, Nabi kata. Siapa dia iklan dalam masjid barang hilang, kita kena kata la raddallahu. Allah Taala tak hantar balik barang awak tu. Jadi itu dia panggil. Banyaklah ada perbincangan lah tentang hadis tersebut. Halal ke haram ke makruh. Tapi yang pentingnya perbuatan yang tidak digalakkan, dilarang. Yang seterusnya, yang keempat, larangan keras perbuatan melintasi di hadapan orang yang sedang solat. Jangan melintas di hadapan orang tengah solat. Kalau kita lintas depan orang masjid, depan tengah solat,
maka kita juga termasuk di kalangan orang-orang yang berdosa. Sebab Nabi kita larang. Ada hadis larang keras. Kalau kamu tunggu 40. Rawi kata aku tak tahu 40 hari ke 40 tahun. Tunggu situ. Sampai orang sudah solat, lebih baik daripada kita melintasi orang yang sedang solat. Tengok, pasal tempat itulah. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak solat sunat, carilah sudut yang tidak mengganggu orang. Macam orang perempuan dia ada beg contohnya. Letak beg kat depan. Kita solat belakang beg. Okey. Orang boleh melintasi depan sutrah dia panggil depan beg. Atau pergi dekat rak Quran, ambil rehal tak depan kita solat. Jadi orang lalu depan kita, kita kena sekat. Lalu depan rehal itu hak, tak ada masalah. Sudah dikira sutrah. Sesat. Segala perintah dan larangan yang tersebut telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya supaya umatnya menjaga kehormatan masjid dan surau dan mematuhi adab peraturan. Satu lagi saya tambah di sini, tulis nombor 4, yang kelima, yang keenam, iaitulah larangan bergendang dalam masjid. Hari ini di antara satu fenomena yang bagi saya lah mendukacitakan saya, sebab fenomena ini tidak berlaku sebelum ini. Adanya kumpulan-kumpulan duduk bergendang dalam masjid, baca qasidah ke, baca selawat, gedebung-gedeman, nak baca qasidah baca, tak ada masalah. Tapi bergendang dalam masjid tu siapa? Melantun dalam masjid ni, satu pentah gini dia buat. Kita kata nak bergendang, pergi kat padang, luah lagi dunia Tuhan. Kenapa pilih masjid untuk bergendang? Jadi saya tetap dengan pendirian sebagaimana satu fatwa yang dinukilkan daripada Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Amru Bil-Ittiba' Wa-Nahyu Anil-Ittida'. Imam Suyuti kata, kalau ada orang bergendang dalam masjid, akhrijuhu, keluarkan mereka daripada masjid. Sebab masjid tidak dibina untuk bergendang-gendang dalam masjid. Jadi kita buat. Alhamdulillah, negeri Melaka telah keluar fatwa mengharamkan perbuatan sebab. Fatwa negeri Melaka dah keluar. Jadi harapnya negeri-negeri lain juga mengambil pendekatan supaya masjid kita ini harmoni, tidak menimbulkan masalah. Kerana masjid ini tidak dibina untuk dibuat bergendang dalamnya.